Lebaran tentunya kita turun dingin sekali di hari pertama ini, pelayanan-pelayanan publik, pelayanan ke masyarakat ya, secara langsung bertemu masyarakat, secara langsung mengurusi data-data, surat menyurat ke masyarakat, ini harus optimal. Nah, tadi pagi terus capil saya datang di atas jam 8 karena saya pernah dulu awal-awal saya datang di bawah jam 8. Alasannya yang belum ada isinya karena belum jam 8, Pak. Nah, ini saya datang di atas jam 8. Tadi alhamdulillah pos tempat-tempatnya sudah terisi semua, sudah masuk semua. Pelayanannya juga sudah baik dari saya tanya masyarakat. Dan di tempat kedua di PTSP, nah ini yang banyak sekali masyarakat, pelaku-pelaku usaha mempertanyakan, mempermasalahkan, biasanya salah satunya itu izin IMB-nya, IMB yang sangat lama. Nah, per hari ini ya Pak ya, per hari ini IMB yang selama ini ngurus dari PTSP menunggu rekomendasi dari tata ruang, Perkim, nah ini sudah saya gabungkan, saya minta digabungkan, jadi PTSP sudah benar-benar semua, tidak ada lagi PTSP nunggu rekomendasi dari Perkim, Perkimnya pindah ke sini, saya bilang, bagian IMB-nya pindah ke sini, jadi tadi saya cek kesiapannya, bagaimana kesiapannya biar bisa lebih cepat, saya minta itu di bawah 21 hari, IMB sudah selesai, dan tak ada biaya, kecuali retribusi ya, retribusi yang tertera di surat itu, selain itu tidak ada biaya, saya pastikan, saya ingatkan ke jajaran di PTSP, jangan pernah ada minta-minta, jangan pernah ada biaya IMB selain retribusi yang diwajibkan.